Begini proses case of pake 2 esistak. Salam sehat, salam sukses, bravo Popeye. Di video kali ini kita view bagaimana proses case off pakai 2 esistak atau kapal tunda. Tempat case off ini di Westport Wharf 11 Pokklang, Malaysia. Muka belakang sudah terikat tali tunda atau tali esistak. Dan sekarang proses case off dari dermaga 11 Westport Pokklang, Malaysia. Tali tunda haluan yang sebelah kiri depan sedang menarik ke belakang, dan esistak yang di belakang menahan tali tunda. Sekarang proses swing ke kiri, di mana nanti haluan ini dari depan. Sekarang proses ke kiri haluannya nanti, karena ini tujuan kapal ini berlayar dari Pokklang, Malaysia menuju Swiss. Sekarang proses manuver untuk keluar dari dermaga, dan tunda muka belakang perlahan tarik bersamaan. Setelah nanti sudah bebas distance atau jarak dari dermaga, tali tunda depan untuk ditarik terus ke belakang. Kemudian tali tunda belakang menahan buritan, dan sekarang tali tunda depan bisa dilihat sedang ditarik oleh tunda satu atau tunda depan bagian depan sebelah kiri. Dan sekarang proses swing ke kiri, bisa dilihat proses swing ke kiri perlahan-perlahan ditarik. Bisa dilihat tundanya yang kecil atau kapal tundanya yang kecil, dan perlahan haluan ke arah kiri. Kemudian jarak dermaga sudah bebas berputar atau sudah bebas swing, dan tunda yang di posisi belakang kiri terus kencang mendorong buritan ke arah depan, sementara esistak yang di depan kiri menarik terus ke belakang, di mana nanti ini membentuk sudut atau membentuk paralel dan sejajar ke arah kiri kapal ini yang sedang proses case off atau manuver. Dan akhirnya kapal bebas manuver untuk jalan atau berlayar. Bisa dilihat sudah bebas dari dermaga, jauh sekali jarak atau distance dari dermaga ke arah laut atau arah traffic atau channel. Jadi sudah bebas bergerak, maju pelan sekali atau maju full, boleh, sudah bebas. Jadi begitu proses case off, saudaraku semua, dengan pakai 2 esistak. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses. Bravo Popeye.